Halo kawan-kawan, ayo kita mencari mainan dan berburu Pokemon. Let's go! Wow, banyak sekali nih Pokeballnya berceceran. Ayo kita kutip kawan-kawan. Wow, Pokeball warna putih dan warna ungu. Kita kumpulkan dulu ya. Nanti kita buka satu persatu nih, kira-kira ada Pokemon apa aja ya di dalam Pokeball semua ini ya. Wow, Pokeball warna kuning merah. Kita masukkan juga nih. Wow, Pokeball warna merah muda. Wow, Pokeball merah muda lagi sama warna hijau. Pokeball warna hijau juga. Oke. Ada tiga lagi nih kawan-kawan di depan kita. Ayo kita kumpulkan semua. Pokeball warna kuning dan Pokeball warna merah yang terakhir. Banyak sekali nih Pokeball yang kita temukan. Oke, ayo kita buka satu persatu. Let's go. Wow, ini dia kawan, Pokeball yang sudah kita temukan tadi nih. Oke, ayo kita unboxing satu persatu dari seluruh Pokeball ini. Kita buka dulu yang merah ya. Kira-kira ada Pokemon apa di dalam nih? Ayo kita lihat. Banyak sekali Pokemonnya nih. Wow, ada tiga. Tapi untuk bentuknya sama semua ini ya. Ternyata kita menemukan Pokemon air nih kawan-kawan. Namanya Wailord. Oke, tiga Wailord kita temukan di dalam Pokeball warna merah. Kita pinggirkan dulu ya, sambil kita buka Pokeball yang lain. Berikutnya kita bongkar dulu Pokeball warna biru ini. Kira-kira ada Pokemon apa di dalam ya? Wow, satu Pokeball dua Pokemon lagi kita temukan. Wow, kira-kira ada Pokemon apa ini ya? Oke, coba kita lihat yang ini dulu kawan-kawan. Wow, ternyata kita menemukan Pokemon air. Namanya Psyduck. Psyduck. Oke, tunggu dulu. Satu lagi nih. Wow, ternyata kita menemukan evolusi dari Pokemon sebelumnya nih ya, atau Pokemon Psyduck. Namanya, ada yang tahu nih? Wow, Pokemon Golduck. Wow, berjenisnya masih sama nih ya, Pokemon air. Sudah dua nih. Wow, dua-duanya Pokemon air kita temukan. Coba kita unboxing Pokeball warna hijau ini. Kira-kira ada Pokemon apa di dalam ya? Apakah Pokemon air lagi kita temukan? Tuh yang ini bukan kawan-kawan. Wow, Pokemon bertipe daun kita temukan di dalam Pokeball warna hijau. Namanya Serperior. Wow, keren. Banyak sekali koleksi Pokemon kita ya. Oke, berikutnya. Pokeball ini agak unik warnanya ya. Kira-kira ada Pokemon legendaris gak di dalam? Wow, Pokemonnya kecil sekali nih kawan-kawan ya, untuk badannya ya. Wow, nama Pokemon ini Drigalge atau Pokemon bertipe naga dan racun. Wow. Oke, kita simpan dulu ya. Coba kita buka lagi nih kawan-kawan.
Wow, Pokeball warna kuning. Kira-kira ada Pikachu nggak di dalam ya? Atau Pokemon legendaris? Coba kita lihat aja kawan-kawan. Wow, ternyata kita menemukan Pokemon api nih kawan-kawan ya. Wow, lihat nih telinganya warna merah ya. Wow, nama Pokemon ini Fennekin. Pokemon bertipe api. Oke, kita dirikan dulu Fennekinnya di sini. Dan berikutnya, yang dalam satu Pokeball ini ada dua Pokemon ya. Yang ini, wow, mirip Fennekin juga nih ya. Wah, ternyata ini evolusi dari Pokemon Fennekin barusan ya. Namanya Braxen, Pokemon bertipe api juga. Tapi untuk ukurannya lebih besar ya, karena sudah berevolusi. Wow, oke. Wow, kita buka lagi kawan-kawan. Wah, Pokeball Fennekin tadi ya. Ada tiga lagi nih. Pokeball warna ungu. Coba kita buka. Wow, Pokemonnya pun warna ungu nih ya. Wow, cuma terlihat matanya aja nih. Untuk tangannya sudah nggak nampak lagi ya. Kira-kira Pokemon apa nih namanya? Wow, nama Pokemon ini Tangela, Pokemon bertipe racun. Kita duduk dulu. Wow, tersisa dua Pokeball lagi. Oke, kita buka dulu ini ya. Pokemon, Pokeball warna merah dan warna kuning. Wow, Pokemon apa ini? Wow, ternyata kita menemukan Pokemon legendaris dan Pokemon langka ini ya. Ini juga Pokemon salah satu figur yang terkuat nih dalam serial Pokemon. Nama Pokemon ini Lugia, Pokemon bertipe psychic atau Pokemon bertipe terbang ya. Oke, Pokemon langka atau Pokemon legendaris sudah kita temukan. Dan yang terakhir ini, Pokeball warna merah muda. Kira-kira ada Pokemon langka lagi nggak ya? Coba kita lihat. Imut sekali Pokemon ini. Wow, ternyata kita menemukan Pokemon air. Namanya Manaphy. Wow, banyak sekali nih Pokeball yang sudah kita temukan kawan-kawan ya. Dimulai dari jenis, tetapi banyak sekali nih Pokemon bertipe air kita temukan. Ada satu, Wailord. Yang kedua, yang terakhir tadi ini ada Manaphy, Psyduck. Wow, ada tiga nih jenis Pokemon air yang sudah kita temukan. Sisanya ada Pokemon Psychic, ada Pokemon api, dan Pokemon racun ya. Oke, sekian dulu video hari ini kawan-kawan ya. Nantikan video kita di tempat berikutnya. Bye-bye.